Ibu, saudara, saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Di suatu desa yang sangat sunyi dan mencekam, hiduplah sebuah keluarga. Ayah, ibu, dan kedelapan putra-putrinya. Kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan suasana rukun, sukacita, dan damai. Apa yang mendasarkan semuanya ini? Ternyata, keluarga ini menghidupi peninggalan misionaris Pendeta Dr. Ingvar Ludwig Nomensen, di mana setiap harinya mereka sudah bangun jam 5 pagi dengan lebih dahulu suami, istri, dan anak-anak membaca firman Tuhan, berdoa, bergantian sesuai dengan jadwal mereka. Namun, di suatu ketika, sang ibu dihentakkan dengan sebuah pertanyaan dari anak yang paling kecil bertanya demikian. Ibu, dari kedelapan putra-putri ibu, siapakah yang ibu kasih? Sang ibu tertunduk karena sangat hati-hati menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian si ibu menjawab, putriku, kedelapan anak-anak ibu, ibu mengasihinya dengan adil dan penuh kasih, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Akhirnya sang anak merasa lega karena dia juga adalah anak yang dikasihinya. Lalu sang putri kembali bertanya, mengapa ibu bisa melakukan demikian? Karena Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak memiliki. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam kasih tanpa memandang jabatan, tanpa memandang pangkat, tanpa memandang kekayaan, tetapi kasihilah dirimu sendiri sebagaimana engkau mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Demikianlah nyanyian ini mengajari kita untuk melayani dengan kasih. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Matius 3 ayat 17, Tuhan memberkati kita semua. Amin.